Kita ke informasi selanjutnya, saudara, lebih dari 1.000 masyarakat mengikuti operasi katarak gratis di RSUD Depati Hamsa Pangkal Pinang. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani. Antusiasme masyarakat Bangka Belitung dalam mengikuti operasi katarak gratis yang diselenggarakan di RSUD Depati Hamzah, Kota Pangkal Pinang, terbilang cukup luar biasa. Terbukti hingga berlangsungnya kegiatan ini yang dijadwalkan selama 4 hari ke depan, yakni 20 hingga 23 Juni 2022 mendatang. Tercatat sebanyak lebih dari 1.000 orang turut serta mendaftar dalam kegiatan yang hampir setiap tahun rutin dilaksanakan tersebut. Kegiatan ini juga turut dihadiri Ketua DPR Republik Indonesia, Puan Maharani. Dirinya mengatakan kegiatan seperti ini bukan semata-mata untuk kepentingan partai, namun dengan tulus membantu masyarakat Bangka Belitung untuk sembuh terhadap penyakit katarak. Bahkan, ada yang sudah melaksanakan operasi katarak 2 kali, yakni pertama di mata kanan dan kali ini di mata kiri. Lebih lanjut, Puan mengatakan ke depan kegiatan ini akan lebih sering diadakan, tentunya dengan dukungan para pejabat di Bangka Belitung. Ya, sebenarnya itu sudah menjadi operasi katarak rutin yang diselenggarakan oleh PDI Perjuangan setiap tahun, hanya terkendala 2 tahun akibat pandemi COVID. Jadi hari ini selama 3 hari akan ada operasi gratis katarak bagi semua peserta yang sudah mendaftar. Tidak ada yang mendaftar dengan ribuan orang. Insya Allah juga kondisi dan kondisi kesehatan yang memungkinkan, paling tidak selama 3 hari 500 orang yang akan kami lakukan operasi katarak gratis. Dari Pangkal Pinang, Rizaldo, TVRI Bangka Belitung melaporkan.